Tuhan adalah melindungi dan mempertahankan kepentingan negara yang menjadi teras kepada kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kesejahteraan ekonomi. Bayangkan kita yang akan berada di barisan hadapan dalam mempertahankan negara, tetapi integritinya boleh dipertikai dan diragui. Maklumat pertahanan negara boleh dijual beli. Bagaimana kita mau menjaga kedaulatan negara, justru kita wajar menyemak integriti dalam diri kita. Justru itu bagi memastikan objektif kementerian ini tercapai, salah satu strategi yang dibangunkan adalah memantapkan accountability, governance, integriti dan anti rasuah. MINDEF juga sedang dalam usaha menyediakan plan anti rasuah MINDEF bagi menangani segala bentuk gejala rasuah. Plan ini disediakan bagi tujuan memastikan MINDEF bebas dari risiko rasuah. Antara inisiatif yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sistem pengurusan anti rasuah yang telah dipersijilkan oleh SIRIM QAS Sdn Bhd pada Julai 2019. Dengan pelaksanaan sistem pengurusan anti rasuah ini, MINDEF sentiasa berusaha memikirkan dan mewujudkan usaha-usaha wajar atau due diligence ke atas prosedur dan peraturan sedia ada yang memungkinkan risiko berlakunya rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Kami juga akan mengambil tindakan segera ke atas semua aduan-aduan berhubung penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dan salah laku integriti. MINDEF juga tidak akan berkompromi terhadap isu-isu berkaitan integriti dan rasuah. Buktinya adalah dengan mengambil tindakan dan melaporkan beberapa kes kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia